Halo teman-teman Harjai Mania, ketemu lagi nih sama Hanania Okinawa di channel Bus Harapan Jaya Official. Nah, setelah kemarin Mimin selesai review Armada Avante D2, sekarang Mimin mau review Avante H7 Priority nih. Oh ya, buat teman-teman yang belum nonton review Avante D2 beserta rutenya, kalian wajib nonton dulu ya. Tombolnya ada di link deskripsi atau di pojok kanan atas. Oke, check it out. Teman-teman Harjaimania, nah sekarang aku ada di unit sleeper Avante H7 Priority. Nah ini kurang lebih sama ya mas ya, kayak yang Avante D2 ya? Kurang lebih sama, tampilannya sama kayak yang Avantenya, sleepernya HJ Harapan Jaya yang pertama. Ini tapi versi facelift-nya. Iya, jadi ada sedikit sentuhan juga di eksterior, dan kalau interior mungkin sedikit-sedikit ada penambahan ya. Fasilitas. Kira-kira apa ya? Langsung aja masuk yuk. Let's ya. Go. Nah, Okay. Ya kita mulai masuk di pintu depan. Ini sasisnya menggunakan sasis Hino RM 280 ABS. Jadi kalau dilihat mulai dari depan, kabin kemudinya dashboard baru, dashboard Avante facelift, Gias 2023, dashboard baru, panel instrumen baru, Hino RM 280. Ini baru juga. Air suspension, ya ini Android. Standarnya sudah menggunakan Android. Wih, keren nih teman-teman. Untuk kabin kemudinya Android dan juga sudah dilengkapi WiFi. Wih, ada WiFi on the road nih mas. Nah, terus ini kayaknya baru juga nih. Nah, baru ini. Jadi ini speaker. Ada speaker khusus untuk driver. Kru. Oh. Ya, jadi bisa disetel hanya kru yang bisa mendengarkan. Jadi kalau malam mungkin biar tidak mengganggu penumpang yang ada di belakang. Jadi kru membutuhkan ya kalau bahasa Tulungagungnya rengeng-rengeng. Ya, jadi hanya didengarkan oleh kru saja yang ada di depan. Ya. Oke. Mulai masuk ke bilik. Fasilitas tetap ada korden di sisi jendela dan di sisi jalan gangway. Ada lampu pemanis yang nah, lampu ini dulu hiasan ini fasilitas variasi ini di Avante Priority yang pertama mungkin sudah ada, cuma belum bisa nyala. Yang sekarang kita improve sudah bisa nyala. Masih lampu ya? Iya, betul. Iya. Jadi kita ini lampu. Dan untuk jumlah tetap 22. 22 tetap ya, Mas ya. Tetap 22 dan dimensinya tidak kita kurangi. Tidak dikurangi. Jadi tetap ya, Mas tetap, ya. Tetap bisa rebah sampai 20 derajat. Dan tetap modelnya tetap ciri khas Priority atau slipernya tentrem. Tetap kita sebut letter S ya. Tapi bisa rebah sampai 20 derajat. Ada fasilitas Android juga. Lalu ada fasilitas speaker, soundbar. Ada fasilitas USB charger di setiap bilik, ada tempat minum. Jadi ada ini tempat kue. Fasilitas barunya tentrem ini kurang lebih sama yang double decker tadi. Betul, ya mas ya? Iya. Slipernya double decker tadi. Betul, itu teman-teman. Iya, ada lampu baja juga. Di atas sama kayak katanya yang slipernya double decker tadi. Tapi sama. Ini kursinya apa elektrik juga ini mas? Kalau ini manual. Manual ya? Manual, iya. Oke, ini boleh coba naik mas? Mau enggak, silahkan. Nah teman-teman, Harjaimania ya, kalau mau duduk di bawah kan gampang. Nah, biasanya ada yang tanya, mas, mana nih naiknya? Ya. Gini. Hup. Nah, wah ini dalamnya nggak dikurangin ya, Mas? Tidak ya? Dikurangi. Tetap dimensinya lebar tidak ya? Dikurangi. Oke. Nah, terus ini? Kalau rebah gimana, Mas? Ini? Kalau posisi rebah? Iya. Nah. Jadi saya seperti ini.
Ini posisi duduk normal. Mm-hmm. Masih ada sedikit sisa di sini sekitar 7 sampai 8 cm dengan saya tinggi yang 168. Masih ada sisa. Jadi kita sekarang coba rebah sampai mentok. Nah, seperti ini posisinya. Tetap seperti slipper yang sebelumnya. Yang Scania. Lampu baja ada di sini. Ada lampu baja juga. Ada fasilitas USB charger di sini. Ada tempat botol juga, ada tempat makanan juga di sini untuk menyimpan fasilitas snack dari Harapan Jaya. Lalu ada multimedia Android. Ada speaker juga di sini. Mantap sekali. Seperti itu. Oke. Wih, ini yang saya fokus ini satu, Mas. Ini sekarang banyak perlampuannya ya. Betul. Ini kalau malam sih ya terutama ya. Membantu banget buat teman-teman yang naik bis ini biar gak kesandung, terus pijakan kaki juga ya, disorot lampu. Ya ini juga baru ya kayaknya. Ya dulu belum ada. Ya sedikit ada beberapa tambahan dari improvisasi dari unit yang sebelumnya. Oke. Mantap nih teman-teman. Nah, teman-teman wajib nyobain bis ini nih. Dan mumpung masih ada hari, teman-teman wajib datang ke Gias ya, Mas ya. Gias, betul. Mampir ke booth-nya Tentera. Oke. Mas Sina, kita geser ke belakang ya, Mas ya. Iya. Jadi di sebelah kanan ada 10 seat, di sebelah kiri ada 12 seat. 12 seat ya? Iya. Permisi, Pak. Nah, di paling belakang ada tempat tidur kru. Kru. Masih ada tempat tidur kru di sini. Gunakan untuk istirahat kru. Oke. Nah, masuk ke ini sebenarnya area smoking yang kita jadikan satu dengan akses ke toilet. Jadi orang di area smoking ini nantinya berdiri, mohon maaf. Jadi agak sedikit tidak nyaman untuk di area smokingnya. Iya. Tapi tempatnya memang hanya ini. Iya. Yang tersisa. Anu, biar enggak terlalu lama juga. Betul. Ya kali yang di double deck sangat nyaman. Nyaman. Mungkin yang ini ya nyaman juga. Nyaman cuma berdiri. Berdiri, betul. Ada fasilitas juga dispenser. Oke. Di dalam area smoking. Jadi ada fasilitas dispenser juga di sini. Fasilitas standar dari Harapan Jaya. Oke. Terus ini pantry-nya kayak bawaan juga ya, Mas? Iya, nanti ada tempat gelasnya, ada tempat gulanya. Seperti itu. Oke. Ini toiletnya. Ini lampunya nyala nih, cakep nih. Iya. Ada peringatan juga, papan peringatan di sini sama seperti yang double decker. Toilet khusus buang air kecil dipergunakan pada saat bus berjalan. Jadi ini himbauan untuk para penumpang. Jadi toilet di dalam bus hanya untuk buang air kecil. Buang air kecil. Seperti itu. Tuh teman-teman tuh buat buang air kecil tak ya. Jangan buang air besar. Kalau buang air besar nanti teman-teman wajib bilang dulu ke kru, nggak apa-apa, nggak dimarahin kok. Itu hal yang alami. Oke, sekian video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Terima kasih. Terima kasih. Tak kasih info, Cah. Nanti, bis ini bakalan jalan sebagai bis SS05 dengan rute Blitar, Tulungagung, Jakarta, PP. Nah, teman-teman wajib banget naik bis ini ya. Oke, terus tak lanjut dulu. Oke, sekian review Armada Avante H7 Priority ini. Gimana? Pengen nyoba?
Kalau Mimin sih pengen nyoba. Tunggu video Mimin bersama SS05 terbaru ini ya. Dadah.